Berikut adalah hasil semifinal All England 2024, sesi pertama. Di semifinal tunggal putra, Anthony Sinisuka Ginting berhasil mengalahkan pemain Perancis, Christo Popov, dengan skor 19-21, 21-5, dan 21-11 dalam durasi 1 jam 15 menit. Di semifinal tunggal putra, Jonathan Christie berhasil mengalahkan pemain India, Lakshya Sen, dengan skor 21-12, 10-21, dan 21-15 dalam durasi 1 jam 8 menit. Di partai final, Jonathan Christie akan melawan sesama pemain Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting. Di semifinal tunggal putri, Akane Yamaguchi berhasil mengalahkan pemain Korea, An Seong, dengan skor 21-10, 19-21, dan 21-14 dalam durasi 1 jam 22 menit. Di semifinal ganda putri, Baek Hana, Lee So Hee berhasil mengalahkan sesama wakil Korea, Kim So Yong, Kong Hee Yong, dengan skor 21-17, 18-21, dan 21-16 dalam durasi 1 jam 26 menit. Dan Nami Matsuyama, Chiharu Sida berhasil mengalahkan sesama wakil Jepang, Rena Miaura, Ayako Sakuramoto, dengan skor 21-15 dan 21-12 dalam durasi 48 menit. Berikut adalah jadwal semifinal All England 2024, sesi kedua. Pertandingan semifinal sesi kedua akan dimulai pada pukul 12 malam dan dibuka oleh partai ganda campuran yang mempertemukan pasangan Belanda, Robin Tabeling, Selena Piek dengan pasangan Jepang, Yuta Watanabe, Arisa Higashino. Sementara itu, di partai terakhir, ganda putra Jepang, Takuro Hoki, Yugo Kobayashi, akan melawan ganda putra Indonesia, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto.